jangan diapa-apain. Rumah saya jangan diberantakin. Saya cuma ngontrak. Saya belum bisa beli rumah. Lah, gua kan belum ngomong. Maaf, Bang Udin, mendahului. Kok jadi nangis? Jangan nangis dong, Bu Tutik. Tenang ya, tenang ya. Tenang ya, sabar ya, jangan nangis. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Nah, kalau Bu Tutik mau nangis, ya udah, nangis aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya nangis. Tapi dengerin, dengerin ya. Ropi'i emang ada sama gua. Gua datang ke sini mau minta Bu Tuti kasih makan tuh Ropi'i. Ropi'i akan gua balikin kalau Centini mau nyanyi di lapangan, ya. Tapi kalau dia kagak mau nyanyi, maka si Ropi'i akan gua sandar terus dan dia tidak akan gua kasih makan. Kalau ibu pingin si Ropi'i tetap sehat, segar, kasih makan dia tiap hari, ya. Gampang kan? Ropi, nyakangan. Pusing gua. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Tenang, tenang. Jangan nangis. Udin paling kagak nahan lihat ibu-ibu nangis. Jadi Udin jadi teringat sama nyaknya Udin di kampung, ya. Udah dong, jangan nangis ya. Maaf ya. Saya jadi ingat Ropi'i. Kalau gak ada Ropi'i, saya gak bisa makan. Gak bisa tidur. Gak bisa mikir. Ya sudah. Berhenti ya nangisnya ya. Mau berhenti nangis gak? Kalau berhenti nangis, ntar Ropi'i gua lepasin. Gua bebasin. Ya. Gua janji, ya. Tapi jangan nangis lagi. Gimana? Maaf lo ya. Ropi'i mau dilepasin. Kapan? Kapan dilepasinnya? Ntar gua lepasin. Waduh! Waduh! Bang Udin baik, jangan diapa-apain. Emangnya Bu Tuti gak ngape-ngape? Aman Bu Tuti yang diambil. Aman kan Bu Tuti? Maaf loh ya, saya aman, gak apa-apa. Bang Udin, Ropi'i kapan mau dilepasin? Lepasin Ropi'i. Gua datang kesini baik-baik, gua diginiin. Gua kagak terima. Ropi'i gak bakal gua lepasin. Minggir! Minggir! Gua gibeng lu! Minggir! Gue jadinya gak kelar-kelar, baru aja ada yang ini satu kelas satu lagi muncul. Lama-lama jadi tua nih gue di kantor kalau kayak gini caranya. Mesti gimana nih gue? Halo Susi, kamu di mana? Di rumah. Yaudah kamu balik ke kantor ya. Apa? Kamu gak mau balik ke kantor? Dengar kamu ya, emang kamu pikir saya bakal kasih kamu suatu rekomendasi dari kantor, ha? Kalau kamu mendadak kayak gini ngundur diri, nggak bakalan, tau nggak? Kenapa sih semua?
semua pegawai kayak begini? Emang pengen dipecat atau gimana sih? Enak aja ya, kelarin dulu kerjaan baru saya pecat. Gak ada ampun tuh kayak gitu tuh namanya. Mas Dio. Kamu itu harus tanggung jawab kalau gak mau kena tindakan kriminal, Kinan. Mas, tanggung jawab apa sih, Mas? Aku gak ngerti, Mas tuh ngomong apa. Kinan, kamu itu habis melakukan tindakan tabrak lari kan? Kamu ngapain kesini Mas, hah? Kamu mau ngelaporin aku ke polisi, ya? Karena aku nabrak orang. Kamu itu benar-benar harus tanggung jawab, Kinan. Mas, denger ya Mas. Kalau kamu sampai nyeret-nyeret aku ke polisi, aku gak bakal maafin kamu seumur hidup, Mas. Dengar itu.